So yang ni lah korang punya resiko kalau tukar yang second hand, sebab dia boleh jadi dua kali kos. Okay gang, so kau tengok depan aku ni ada sebiji gearbox 8HP45 untuk BMW, apa ni, G30. Tak adalah, ni F10, convert G30. Kita dah check sekali dia punya gearbox ada leaking. Untuk gearbox ni, kita orang bawa turun dan tengok kesan ada tanda half cut lah. Owner lama dah pernah tukar, mungkin gearbox sebelum ni ada masalah, so dia tukar yang second hand. So sekarang ni, kenapa turun balik? Sebab ada masalah leaking. So yang ni lah korang punya resiko kalau tukar yang second hand, sebab dia boleh jadi dua kali kos. Lepas korang dah tukar, in case 2-3 bulan ada leaking, korang kena turun balik gearbox ni. So level untuk turun gearbox ni agak tinggi sikit lah. Sebab apa dekat kita orang suggest kalau ada problem gearbox, kita orang suggest overhaul. Sebab kalau korang buat overhaul, full set dalam ni, kita akan tukar sekali. Overhaul kit, o-ring dia, oil pump, ni oil pump o-ring yang bocor. Stock competency, semua kita tukar baru dan tak ada lagi masalah leaking ni lah. So kalau case macam ni, kalau 3 bulan lepas dah tukar gearbox, kena datang lagi untuk buat leaking. Ha, so dah membazir untuk 2 kali kerja lah. Okay, selain daripada gearbox leaking, kereta ni juga ada masalah leaking dekat bahagian valve cover. So valve cover ni, customer cakap dia dah pernah tukar dia punya gasket tapi still leaking. Sebab kau tengok N20 punya engine, dia punya material untuk valve cover dia plastik. So untuk aftermarket punya, yang ni alloy punya. So kita suggest dia upgrade lah. Dan lagi satu, dia punya radiator. Untuk full inspection kita akan check semua. Untuk radiator ni dia ada leaking, so customer proceed untuk tukar radiator baru lah. Okay, untuk sebarang pertanyaan, korang boleh contact kita orang Cosmetic Automotive Section 15 Shah Alam.